Yo, what's up kaula muda? Ada Coki Bear di sini. Bersama cast Teludara ada Deva Mahendra dan Mika Tambayong. Kali ini ada Prambors Challenge. Ini adu chemistry. Namanya adu chemistry antara Coki Bear melawan Demik, Deva dan Mika. Allah disingkat Demik. Bakmi Demik. Demi. Jadi adu chemistry nih kaula muda. Jadi gua sama Coki udah seakrab apa? Nanti si produser bakal kasih pertanyaannya kayak gimana? Ya kan, jawab barengan berarti ya. Enggak, satu-satu. Begitupun pasangan Deva Mahendra dan Mika Tambayong di game sini, oke? Okay? Let's go. Oke. Okay. Jakarta, 16 Juni 1998. Betul. Gue bilang betul enggak? Iya. 1 Agustus 1998. Tempatnya Jakarta. Salah. sorry. Ini. Apa? Jawa juga, gue lupa apa ya? Jawa juga di mana tuh? Pati. Salah. Dari mana sih? Salah, gue di Australia gue. Alah, keren. Si Jawa. Di Gold Coast. Tapi kan ya enggak bisa setengah gitu poinnya. Jakarta, 15 September 1994. Betul. 94 Kak? Iya. Kenapa njay? Responnya jape tot njay. Kenapa ya? Kenapa enggak zaman jay? Anjir. Njay. Ih, kamu seupai deh lo. Kasian deh lo. Baru. Kalau ke Deva? Ya? Kalau Deva di Makassar, Ujung Pandang, 19 April 90. Betul. Ting. Makassar tuh. Makassar. Makassar tuh. Tuh kan Jawa gitu. Ya makanya kan orang Jawa nanya orang Makassar. Oh, Makassar iya. tuh. telur dadar. Makanan favoritnya Deva sama juga telur dadar. Sama kan bener ya? Bisa sama, gak jaga deh. Bisa sama kayak gitu kayak pasangan deh. Oh emang. Oh iya. Gak soalnya aku bisa masaknya telur dadar. tadi kan pamer cincin. Sama, pamer cincin. Gak usah pegang. Kan bukan cek, kan cek dia. Ya. Kenapa lu? Kenapa gak usah pegang? Lu gila. Gue nurut lagi gue gini. Kok kamu nurut orang ya? Sah-sahan gue. Daging. Daging banyak, iya. Daging. Daging, steak. Lapo dia mah babi. Kagak gila. Lah, wow. Iya kalau ngajakin gue ke lapo mah gue gak bisa coku Islam, haram. Kalau orang gue denger gimana? Orang tua gue denger. Ini bener aja lapo. ramen deh setau gue. Ramen gue suka sih. Apa ya barrel tuh? Avanza. Iya, Xenia. Standar aja gue mah. Kalia. Ferrari deh. Ya, Ferrari standar. Culture banget soalnya banyak mobil yang kita enggak tahu gitu. Oh, oke. Okay. Ya, tahu kan punya teman yang kayak gitu kan sih? Enggak ada. Wuling. Suka nge-post wuling. Gitu. Iya, wuling bener. Kenapa wuling bagus? Standar orang beda-beda kali. Iya, benar. Iya kan? Iya, benar. Ah, Coki apa ya? Ah, iya. Ya salah deh. Ya udah enggak apa-apa. Dengarnya Mika, itu Mercy Jeep. Apa sih namanya? G-Class. Ya G-Class ya. Aku gak tahu aku. G-Class. Dia pokoknya sukanya mobil besar. Tapi kalau gak salah naik bus bang, kalau mobil besar. Lorena. Naik bus. Iya. Atau KWK. Pahala kencana awalnya. Kayaknya dia tuh suka yang kayak ada belakangnya gitu. Double cabin. Iya sih. Oh kayak ini. Raptor. Iya atau gak kayak. Navara. Menurut tuh gue suka banget kayak gitu. Hilux. Mobil Amerika GMC gitu-gitu. Suka tapi bukan itu aku tulis. Nggak tahu, aku taunya itu. Kok? Mas Tenge nih ada. Mas Tenge? Iya, I know you don't like Mas Tenge, tapi kamu nggak. Dia benar, aku G-Class. Kenapa pengen G-Class? Karena papaku kan kolektor ya, jadi aku dari kecil tuh udah sering lihat gitu. Tapi dia tuh selalu belinya sedan, terus gitu, mobil-mobil lama. Terus aku ngeliat G-Class tuh kayak, gak pernah lihat gitu, cocok. Ini keren gitu. G63 itu cocok bagus tuh. Kami kan naik G-Class. Cocok banget. Beliin kali. Dia malah gua encourage terus untuk kalaupun harus nyetirnya mobil Jeep gitu. Iya bener. Dianya gue encourage ke arah sana. Rubicon. Tetep masih anaknya sedan lagi. Jangan Rubicon ya, gak usah. Ntar apa kalau suka Rubicon? Su-nya bagus loh. Bener. Kan gue fans Cristiano Ronaldo. Pas gitu, itu kan dia ada
Iya benar. Enggak si, enggak su, enggak. Nah, itu dia. Bagus. Bagus. Kalau orang Jawa su. Bakatnya cuma itu doang. Su-nya bagus loh. Oke. Beril getar-getar. Getar-getar. Maksudnya gini-gini apa sih? Pokoknya kayak gitu-gitulah. Fidgeting. Deg-degan. Enggak gitu. Pokoknya dia kayak gue ini resah. Beril. Agak-agak itu kena mental. Yang gue lihat kayak gitu. Kalau yang gue lihat. Toilet. Boker. Apa ya dia tuh kalau nervous? Sobat lu. Kalau nervous minum terus gitu. Fidgeting dia. Fidgeting. Cuman gue nulisnya tuh di situ kalau dia nervous. Sorry. Fidgeting. Fidgeting gimana sih? Goyang-goyang. Enggak bisa diam apa? Terus goyang-goyang kaki itu termasuk itu juga. Gitu-gitu. Eh, pegel nih gue fidgeting dong. Fidgeting. Diketahui gitu jelek. Kami kan tuh kalau itu fidgeting gini kan sambil ngedram. Tidak lebih tahu sebuah fakta. Gue pengen ngejokes itu baru. Iya. Taunya dia JP Milen. Udah ya. Terakhir kita berkunjung sini ya. Jokesnya sama. Gue tuh pengen jokes yang baru gitu. Yang gue juga enggak kepikiran gitu loh. Ya udah nyetir Tesla deh. Mobil lu. Tapi kalau gue gimana bro? Deva ya? Deva apa ya kalau nervous? Kayak ini deh. Mual gitu? Nah, apaan itu mah? Ada tau yang mual. Tangannya suka basah. Kayaknya sih gitu. Bener gak sih? Yeah. Ada beberapa orang kayak gitu sih. Iya tuh. Coba. Gak apa gue coba. Dia mau ngasih. Oh, dia mau ngasih lagi tangannya gue. Tunggu. Lu kayaknya pakai jampe. Gue nurut lagi tadi, gue pegang istri gue sendiri. Gak dibolehin, gue giniin. Terus tadi kamu mau ngasih tangan. Gue mau ngasih lagi. Gila, makan emang Gemini begitu. Bener ya, itu bener tapi kan jawaban kita ya berdua. Betul. Iya, aku suka pijeting emang. Udah dari kapan tahu sebenarnya? Kaliannya. Udah jarang di kantor. Ini apa? Rambur, stok. Bukan Coki Bear Show. Kayak antara kalau nggak Coldplay, The Script. Dua-duanya benar. The Script. Kan menurut cocok deh. Iya, cocok deh kalian. Sebenarnya gue suka Blur juga. Blur, Britpop lah pokoknya. Anak Britpop, Morrissey. Led Zeppelin. Kita bisa nongkrong bareng. Bos. Bukan, kagak Led Zeppelin juga. Oke, okay. Ini jawab dia. Duh, susah banget. Lagu apa? Iya ya. Aduh, lulus. Solois, dia di Surakarta juga. Solois. Ih, lucu banget. Bercanda aja. Aduh, susah deh. Susah banget. Cowok, Solois dari Indo. Dia bohong, dia lagi acting, dia tahu. Inisialnya tuh Justin Timberlake bukan sih? Oh itu ya? Iya benar. Baby. Bukan! Beda generasi. Ini yang itu ngelatih bola tuh loh, yang coach. Coach Justin. Itu salah itu yang rambutan. Gue tau Justin itu lagi. Belum dapet lagi apa ya. Mirror kan lagunya. Iya, tapi itu lagu-lagu barunya. Lagu-lagu lamanya. Lagu-lagu lamanya itu ya suasana kota santri itu. Situasi di kota santri. Ada tepuk tangan buat Deva Miner dan Mika Tambayong. Jadi kita emang udah beneran sah suami istri ya. Jadi lumayan ya. Kalau tadi gagal, malu gitu. Apa kita harus suami istri biar kita? Iya, coba deh guys. Pamer cincinnya lu. Oh sama-sama gini. Soalnya laki dua-duanya. Jadi dua-duanya. Kita gini dua-duanya soalnya laki dua-duanya. Ah, yaudahlah. Terima kasih telah menonton Prambors Challenge yeah. Bersama Cast Teluh Darah. Yes, jangan lupa nonton Teluh Darah persembahan Disney Plus Hotstar dan Rapi Films tanggal 25 Februari udah tayang di Disney Plus Hotstar. Pamit dulu, ada gue Beril, ada gue Coki Prakoso dan Cast dari Teluh Darah. Sampai jumpa di Prambors Talk selanjutnya. Bye. Bye.